Hello. 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 Terima kasih kerana anda memilih Koko TV. Rosita Chewan bukanlah nama asing lagi dalam kalangan peminat seni tanah air. Walaupun sudah berusia 46 tahun, wajah Che Tar masih lagi nampak muda dan penampilannya sentiasa anggun dan cantik. Bekas pramugari ini sangat popular suatu tika dahulu dalam sitkom Kiah Pekasam, tetapi ramai yang tidak tahu bahawa Che Tar suatu tika dahulu pernah menyertai pertandingan Ratu Cantik yang telah diadakan di Kuala Lumpur pada tahun 1992. Miss Southeast Asia Queen yang berlangsung pada 26 Julai 1992 di Hotel Crown Princess, Kuala Lumpur telah dianjurkan oleh Detach Promotion. Mengikut sumber daripada Reality Abadi, Che Tar juga adalah merupakan Miss Malaysia Intercontinental 1992. Bagi pertandingan Miss Southeast Asia Queen 1992 ini, Che Tar telah berjaya menggondol subsidiary title iaitu Miss Akfa Color Photogenic dan Miss AO Winning Look. Walaupun tidak berjaya mendapat sebarang tempat, namun tidak dinafikan kecantikan Che Tar sebagai antara gadis Melayu yang memiliki aura ratu dan juga kecantikannya sukar disangka lagi. Pada pertandingan ini juga terdapat seorang peserta daripada Brunei iaitu Christina Rahman. Seperti biasa bagi pertandingan Miss Southeast Asia Queen ini, Filipina menjadi juara. Che Tar semasa menajdi cover majalah remaja, Che Tar ada menasihati sesiapa yang masih single dan belum bertemu jodoh seperti di bawah. Kejap-kejap, nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku.